Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Nama siapa? Nama Arfah Nanti Awang. Dari mana Puan Arfah? Mai dari Pinang. Pinang sebelah mana? Apa? Bayar lepas lah. Bayar lepas. Kumar, barat daya lah maksudnya. Bayar lepas darat lah. Ya. Ha, darat. Island yang sebut. Island ke darat? Pulau. Ha, yang tu yang betul. Oh, bayar lepas dekat airport tu lah. Ha, dekat airport. Oh, cakap lah kat airport. Saya tak payah cakap pun. Okey. Apa masalah? Masalah kemarin apa anak scan kan, anak apa ni anak scan. Oh, ada demo. Anak hantar gambar, hantar gambar saya dengan adik dia. Lepas tu apa staff dia cakap ada apa? Saka. Ada saka. Okey. Bila dah ada saka, jadi saya nak mai buang saka lah. Dari Pinang pun boleh buang juga, tak payah datang. Dah, saya suka buat jumpa tok guru lagi. Jadi saya puas hati tok guru ambil. Tok guru tu ada kat sana. Gambar tu. Tengok tu. Tu tok guru. Saya confirm tok guru punya mana. Ha ni lah. Dah balik cuti ya? Ni kiranya ni mai semalam sewa homestay duduk sini. Bukan mubazir. Tak perlu cerita pasal homestay tu. Tinggal kat mana homestay? Ya. Homestay kat mana? Abang dah kat sini je dekatnya. Bagi ni betul-betul. Pekalan Balak. Taman Seri Aman. Dia punya owner ni Fadil bin Muhammad. Oh. Saya bagi detail sikit lah. Ni so, nak abang kau ustaz. Mata saya yang pentingnya mata saya ni saraf mata. Tapi saya dah makan ubat apa doktor bagi, kiranya doktor apa pakar lah. Bagi ubat mula makan malam waktu nak tidur. Lepas tu tak okey juga. Bila tak okey pergi jumpa dia pula 16 kali. Bila pergi jumpa pula dia tambah lagi. Malam pagi sekali, malam sekali. Tak okey juga. Makin apa selama 2 tahun. Atau saya tengok dalam YouTube, jadi saya ingat oh ni bukan YouTube. Saya ingat lepas tu saya tengok YouTube tu, tentu yang saya boleh apa jadi terpengaruh mai sini. Eh, terpengaruh pula. Jangan makan kemarah terpengaruh. Terpengaruh ayat tak sesuai. Saya macam apa yang lebih ayat lebih okey apa terpanggil. Terpanggil. Terpengaruh tu dadah terpengaruh. Sebab saya tengok tu kan saya beza ayat ni. Saya terpanggil. Saya tengok selama 2 tahun dah. Okey. Saya ingat tepuk badan saya duk makan ubat. Saya nak bagi peluang ke ustaz. Yang menyembuhkan Allah. Ha, Allah memanglah. Ustaz kata saya buat tak habis dulu. Ustaz kata saya buat tak sembuh. Apa ulang balik? Ustaz kata saya buat tak sembuh juga. Allah tak izinkan bagi saya sembuh. Okay, buka mata. Buruk sekarang awak. Kalau kita marah. Ustaz tahulah abang. Klik. Kejam satu minit. Kejam. Ini mata. Ini cerita pasal mata. Okey. Okay, mulut dia pasal? Dia macam sakit. Oh, macam small stroke tu lah. Dia macam tarik. Tangan tak ada apa. Mulut saya. Selalunya kami tak pasal muka. Bahagian muka saja. Scan. Boleh buka? Buka. Tak sampai seminit pun. Okey, apa nampak saya? Tak nampak apa, nampak ustaz ni. Iyalah, makin terang ke, makin gelap ke? Ada perubahan dah masuk dia. Masa awal tadi, saya nampak ustaz macam putih selaut, segok ni jadi macam gelap sikit. Itu jadi sakarlah pada saya pula. Macam tu lah contoh yang benar ni Allah dengar kan. Tadi saya nampak muka ustaz, saya kata ambil lawanya ustaz ni, dah latih kata. Putih, segok ni nampak macam gelap sikit. Ni sakar lah keluar ni. Sakar lah jadi dah ni. Tak minta tak mengacau lah ya. Pukul berapa nak settle lagi tu. Pukul berapa ni. Akak mengacau je, saya pening. Nampak tadi saya bawa orang keluar masuk. Berapa jam. Dan lagi sebelum tu tadi. Berapa jam. Aduh, tolong lah. Okey, akak tunggu saya pukul berapa tadi kat luar? Kami tunggu pukul 9 kan macam. Tapi berhajat nak sampai sekarang. Sini pukul apa? Sampai sini. Ambil nombor. Kami bermalam dulu. Tak, sampai sini pukul berapa? Ambil nombor. 9:20 kot. Ambil nombor. 9:30 kata. Okey, sekarang pukul berapa kak? Sekarang lebih kurang pukul 5:33. Berhajat nak jumpa tuan guru juga tu yang tak nak. 5:30 sekarang. Okey. Adakah saya yang menangguhkan nak jumpa kak? Bukan. Dah. Ramai yang nak jumpa saya masuk itu betul. Jadi kena pula mengacau satu, mengacau dua, mengacau tiga, berjam-jam. Satu orang dekat 2 jam, satu orang dekat 2 jam. Okay. Jadi kena lah tunggu kau nampak tadi kan, sebab bawa orang satu buat tadi besok lagi mandi semua adoi. Jadi bukan kehendak saya, cuma mereka punya masalah lah. Tapi saya cuma merawat. Saya buat apa yang saya mampu, apa yang saya boleh. Yang menyebabkan Allah. Memanglah. Saya ni bukan Tuhan, bukan Nabi, Allah bukan Rasul, tak, bukan malaikat. Allah tak izin bagi sembuh, tak sembuh. Okey, sekarang nak buang saka.
nak buang apalah gangguan-gangguan dari pelajar rambut ujung kaki. Okay. Tangan tak talutut. Saya buat satu-satu dulu lah ya. Ini tak nak rawat kan? Permati kan? Tak, saya sebenarnya nak buat kamar, saya nak tanya. Memang sah dia ada satu ke? Anak murid saya dah scan, tu saya yang scan. Itulah saya bahagian saya asing, saya nak tanya asing lagi. Boleh tak? Sebab itu atu nanti saya buka dulu lah. Nanti asing orang asing duduk kejap dulu. Ya saya settle dulu. Okey. Zikir dalam hati Allah 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 Ikhlas nak buang ya. Insyaallah. Kaki ke depan enggak? Sebelah kiri ya, kanan, kiri. Ah, sini, ha, sebelah sini. Cuba dua-dualah senang. Depan sikit, depan sikit. Syilah. Ini air herba. Itu air kosong. Boleh celik air tak? Ya? Boleh celik tak? Dah boleh celik, dah celik tu? Berapa jam lagi Ustaz nak buat lagi kan? Selamat minum. Awak saya jadi macam takut. Ketak. Takut benda ni ya. Tadi sangka. Dia macam takut entah tak? Macam takut. Macam ni lutut ketak kat ketak ambil. Ketak lah. So, saya saka tadi. Minyak mana minum lah? Air. Bismillahirrahmanirrahim. Taklah, mandi pun boleh. Bagi habis tak? Nak habis boleh, tak nak habis pun boleh. Tinggal setengah minum separuh di rumah dah puan. Boleh. Ayam tu you. Ni ketak lagi. Jadi macam dada tu macam berasa takut. Sekarang dah takut lagi. Ada sikit-sikit ni. Lutut ni macam ketak-ketak. Ketak-ketak. Pegang lutut boleh? Oh, boleh, boleh. Kaki ke depan, kaki ke depan. Ada ketak lagi. Macam anda ada takut sikit-sikit lah. Itu kejap hilang. Dah lama ni. Itu kesan-kesan dia kejap hilang. Lama dah. Dari mana Ustaz dia main? Keturunan. Keturunan? Siapa belum, Mak? Mana Mak tahu? Mak tak kata ada generasi kita. Saka ni mana boleh nampak? Oh, tak nampak. Kalau boleh nampak, mak kau boleh cerita. Kalau kau nampak pun kau lari. Terkencing-kencing, terberak. Ni dulu nak buat kautan adalah macam kata dia tu buang saka juga kan. Tapi dia kata saya ada saka tapi saya tak percaya. Saya tak percaya kata dia kata dia saya ni ada saka tapi ni anak dah bawa. Lepas saya kata tak ada lah. Saya kata kalau tak ada saka ni jadi orang tak semayang, orang tak baca Quran. Tak rupanya bila saya tengok apa itu ustaz baru saya terasa. Dia orang semayang tak tinggal, orang baca Quran tak tinggal, dia boleh masuk kan. Saya ingat saya orang yang semayang kan, yang tak baca Quran tu saya tak percaya kata saya ada saka.
Ha, memang lama dah. Okey, saya cerita kat lah. Pernah tengok YouTube saya lama. Ha, tengok. Dah baru. Saya tengok-tengok tu saya tertarik langsung. Okey, saya bagi kat contoh. Saya bukan nak menidakkan. Macam sebab makan 2 tahun dah tu yang nampak tu. Saya bukan nak menidakkan Ustaz Kazim. Okay. Saya bagi contoh. Pasal apa Ustaz Kazim ni ramai yang kenal. Okay. Tahfiz Al-Quran tu. Ha, dia pun kena sihir. Ha, tahu tak apa. Ha. Jadi akak siapa? Pimai-pimai situ juga. Tinggi mana pun dia sudah hamba. Dia dah 3 kali kena sihir. Dia itu terkedangkan ilmu banyak. Setan boleh baca Al-Quran tak? Boleh. Ha, habis? Ha. Masjid ada setan tak? Ada. Ha, habis? Ha. Motor mana ni? Ha, tahu lah dia tengok Ustaz. Dari mana? Dari Encik. Encik saja? Haa, banyak Ustaz mentor-mentor dengan Ustaz. Kuliah apa tak pergilah? Haa, tak pergi. Kuliah pun pergi. Tak pergi juga. Okay. Sekarang dah tengok YouTube, baru faham. Haa. Kan ketak lagi. Jujur-jujur cakap jujur. Jujur lah, macam ketak lutut lah. Haa, dia macam ketak lutut. Tak lutut atas ni. Haa? Taruh ini satu, ini satu. Naik ni dulu. Kat kaki tu atas, taruh atas. Kini dululah. Masih bantu boleh? Bagi sebelah. Kini dalam hati Allah, Allah, Allah. Syirah. Tuan. Taruh sini ketak. Korang sikit. Ha? Korang sikit. Ni? Korang. Tak boleh tahan tu kan. Tadi macam kamu tadi takut. Itu saka yang dalam tu takut bukan akak. Ha. Okey, sekarang tengok saya putih ke hitam? Macam tu juga. Ha, malam-malam masuk tadi putih. Buka mask juga saya spray ni. Buka topeng. Saya spray ya, buka. Nak buka mata boleh, nak tutup pun boleh. Jadi ya. Duduk kita menjauh. Nak balik? Balik-balik lah. Bubat. Kita menjauh. Ni Jo. Sama Johari. Apa? Bantai belakang dia. Nak rawat kan? Masih rawat juga. Tangan tak lutut. Kita menjauh. Takut main. Masih kena kan? Haa. Sekian dah ada cakap. Ni tak tak? Ni seorang. Masih nak cakap sikit boleh tak? Mak saya scan saya. Saya tak tahu apa dah kata saya ada siapa tu saya. Dia macam ni bang. Taknya scan dia. Kalau tak percaya, duduk luar. Dah. Kan? Dah. Masuk saya tu. Saya nak dapat Ustaz cakap betul ke saya ada siapa. Mak saya... Saya yang saya cakap tadi, saya yang scan. Kalau kamu tak percaya... Saya percaya. Tak percaya, tak nak rawat, jangan paksa. Duduk luar. Dah. Ha, saya tak nak paksa. Tak nak buang, simpan. Dah. Mak rawat. Mi lah rawat sama. Tak nak rawat, tak nak buang, simpan, duduk luar. Dah. Jangan kecoh-kecoh. Dia macam ni sikit. Tak apa. Ha. Saya kan cakap tadi, saya tak nak kecoh-kecoh, tak nak percaya. Duduk luar dah. Habis. Bayang. Ha, bayang dah. Dia senang. Macam ni sikit. Memang nak pasal apa nanti saya tak nak sampai masa nak bayar, gaduh. Tahu, saya faham. Lepas tu saya tak nak ganggu. Faham tak? Nak pakai tahu. Tak tahu dah. Awak sebagai abang. Ni kakak ipar. Dia sebagai adik, ni sebagai ibu. Ibu kamu dah hantar gambar, kamu yang hantar gambar betul. Kita dah scan, kita dah bagi tahu. Tak percaya takkan datang dengan ubat. Dah. Nak berubat, yakin buat. Bila kita contoh awak tak ikhlas nak kahwin, awak tak ikhlas boleh kahwin. Mesti tak kena ikhlas nak buang. Betul. Jadi kalau tak ikhlas, awak boleh kahwin sampai hari ni.
Betul tak? Sebab kalau dia yakin, Ustaz, ibu saya yakin, dia yakin sebab dia dalam keadaan tak boleh kontrol. Tahu. Dia bukan cakap untuk skor dia lah. Tadi kamu dengar ibu cakap tadi apa? Laju kan? Kan dah lega. Ketak-ketak pun dah tak ada. Ini bukan saya berlakon dengan mak kamu. Betul? Tak tengok mata kan? Ini saraf. Saraf lah, tapi 2 tahun dah makan ubat. Tu, main sini. Mata akak ni. Ambil-ambil kursi dekat-dekat duduk-duduk buat. Ingat 2 tahun dah kan? Kalau ubat lain kita makan 3 hari habis ubat tu okey balik. Tak kan? Juga kak. Sebab apa benda ni kadang-kadang nak kena faham ibu kamu ya. Okey contoh. Pakai cermin mata berapa tahun? Selamanya. Contoh bang eh. Ya. Awak belilah apa produk pun. Misal kata tak ada juga perubahan. Nak salahkan siapa bang? Tak pernah kita manusia salahkan diri sendiri, betul? Asyik salahkan orang tak habis-habis. Dah tu saya ingat saya ni ada saka. Sebab memang ada saka, dah buang tu tadi. Yang kak tengok tadi gelap, kak debak-debak. Yang main sini ketak-ketak tu. Itu yang main sini tu. Ni saya cerita ni contoh. Itu yang main sini. Betul buat penjuru? Buang saka dia. Buka pek ni boleh tak? Buka. Tak payah, tak payah. Pakai. Okey? Belah mana? Ke kanan. Sebelah kanan. Awak sebagai abang, dia ada belajar apa-apa ilmu ke? Tempat amalan-amalan. Ni saya tengok dia ada pakai benda-benda amalan ni. Dia ada jadi tak betul isim. Ini isim ni. Percaya tak percaya, pergi rawat kat Penang pula. Tanya ustaz-ustaz kat sana. Tak percaya pun cakap mana. Nak cakap gaduh tu tak guna betul. Sebenarnya saya boleh bagi penjelasan sendiri ustaz. Saya pernah buat rawatan, dia kata saya pakai benda, saya tak pakai masalahnya. Tak apa, tak apa. Yang penting awak nak sihat, kita nak buat dah. Sebab saya tak normal dah ni. Tahu pandai pun cakap. Dah, saya bukan cakap sendiri, saya diri sendiri. Jadi biar kita rawat, abang diam, zikir je dalam hati Allah, 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 Allah. Dalam hati. Allah saja. Dalam hati. Oh, dalam hati. Betul pula. Ada tengok YouTube saya? Adakah itu lakonan, bang? Dia tengok banyak itu yang saya mai mari-mari. Saya tengok beberapa siri dia kan. Dan baru tu yang budak kita yang sedang bertani kan. Yang perempuan tu lah. Yang nampak tu kan. Tak percaya? Yang cerita dia bukan saya cerita. Betul? Yang dia kat apa, deria tak bau, tak tahu bau kan. Saya rawat. Bau apa? Dia bilang kasturi. Tak percaya juga? Pergi telefon dia. Dekat minda ada, minda ada Joe, minda ada. Dia kat rumah, satu rumah, lain-lain rumah. Lain-lain rumah tapi tak nak jumpa lah kalau dia ada masalah. Dia akan turun mai lah. Ibu saya akan cari saya lah, so tengok dia kadang-kadang dia suka macam lah ni dia banyak cakap, dia suka cakap. Dia nak cakap, dia jumpa sama-sama pun dia akan cakap. Dia sedih, dia sedih. Dia contoh lah dia tak menangis, suka menangis. Dia ada banyak sini lah. Kalau saya marah, dia nak marah. Kat rumah ada benda-benda pelik disimpan. Kadang-kadang ni saya kena nasihat eh. Kita kadang-kadang beli benda-benda antik. Orang jual, dia tak nak, dia tak tahu dia keturunan mak bapak dia ke apa kan eh. Kita pergi beli. Kita pun tak sadar, tak tahu. Betul. Bila kita tak sadar, tak tahu, tu jadi macam tadi satu. Dia duduk rumah dia panas. Dia ambil dah apa batu daripada. Tengok YouTube saya baru hari ni punya. Batu, Ustaz tu bagi dia batu. Orang mana tadi? Dia orang Kedah.
Tapi dia duduk sini. Apa? Negeri Sembilan, laki dia cikgu. Ada di YouTube hari ini punya YouTube. Dengar. Dengar sendiri. Ustaz tu bagi dia, tak tahu siapalah tengah rawat tu bagi dia batu lah, apa benda lah. Rumah panas. Dia pun panas. Macam mana? Pegang kepala sebelah kanan tu. Kat telinga tu. Kalau tu tinggalkan sana je tak boleh. Tak dapat masuk. Cuma top up, top up je. Kau tengah-tengah meja. Memang dia hobi dia suka simpan barang lama. Nampak tak? Dol. Baru saya kat tadi kan? Ni macam parang. Dalam ni semua orang punya benda-benda lama bang ni. Dia simpan jadi panas. Anak jadi tak betul. Dia makan lah. Tapi orang tak percaya nak cakap apa. Tommy ada. Ustaz, Tommy saya ada simpan barang lama. Barang apa? Saya suruh buang, dia tak mahu saya. Jadi. Tapi dia meninggal dah. Saya suruh buang, saya tak mahu. Keris mana? Saya suruh buang, dia tak mahu. Dia dah meninggal? Dia meninggal. Habis keris dia mana? Keris dia saya pun tak tahu. Tanya anak-anak ni. Anak mesti tahu lah. Tak tahu, dia tak tahu. Saya ada masin. Saya ada macam ni. Saya ada asin. Abang duduk mana sekarang? Saya duduk dekat Sebang Prai. Itu adalah dia kata kat ayah dia, dia kata bergerun ayah ni buang lah. Ayah kata, kata ayah sayang. Ayah. Baik cari. Takut dia makan salah satu anak kita. Nanti dengar video makcik ni. Literally apa dulang entah berapa ratus kena hanyutkan. Ustaz kata tu memang. Saya dengar Ustaz kata apa barang yang lama-lama kata simpan. Semua ada penunggu dia. Ada penunggu dia. Carilah. Tak tahu lah tu ni. Ada dekat bilik tu. Tak tahu lah simpan-simpan. Tak tahu kat mana. Ustaz ni saya boleh cakap pasal tanya soalan. Saya yang saya pernah, saya lah ni masalah saya. Saya dengan isteri saya ada masalah. Dia define mahkamah nak cerai dengan saya. Masalah dia ni. Ni live kan, saya boleh cakap kan. Saya tengok saya nak cerita kat dia macam tu. Tak apa cerita ni live, live. Jangan nanti dah live-live, nanti bini bising, kau padamlah, saya takkan padam. Okey, ni saksi ya, akak-akak, 1, 2, 3, 4. Kita masuk YouTube ni, ikhlas ya. Akak, bukan nak. Ikhlas ya, masuk YouTube ni ya. Bila ni kan dia tengok, dia kata ni cerita. Abang. Bukan nak cerita yang. Ya, ikhlas ya. Bukan saya paksa ya. Abang, cok. Cik cuma nak bagi tahu kalau dia tengok video ni, cik bukan melakon lah ni, cik main buat rawatan. Ustaz pun kata cik ada saka. Lepas dia kata cik bumbung. Saya masalah ustaz dengan dia. Saya faham maksud dia ni. Saya nak cuba sampaikan lah ni. Ya, sekarang apa keadaan dia, bukan kehendak diri dia. Dalam diri dia yang mengganggu dia. Itu yang dia nak sampaikan. Akak jangan melenting. Itu yang dia nak sampaikan kepada isteri dia. Biar isteri dia tahu yang dia ni sakit dalaman. Saya nak sampaikan ke isteri saya. Ya, saya faham, saya faham. Bagi peluang saya nak cakap. Ha, cakap, cakap. Tiba-tiba lepas buat file mahkamah, saya kena cerai dia. Takkan saya contoh saya bagi ya. Bumbung bumbung surau bocong. Kita panggil lah orang yang tukanglah. Lepas suruh roboh terus benda tu. Contoh macam tu lah saya bagi. Benda boleh repair takkan nak roboh terus masjid tu kan. Mesti ada cara lagi. Oh, bumbung ni bocor. Jadi kita repair lah. Takkan satu. Saya buat masalah sikit kan dengan lepo. Saya cuma hantar voice. Mesej saya sampaikan, saya, tujuan saya supaya kalau mak saya kaitkan dengan mak dia tau. Saya, niat saya di hati ni dengan jujur dan ikhlas saya, bukan saya nak buka aib ke apa ke. Dia tak jalankan setungan jawab sebagai isteri kat saya. Saya macam satu perasaan sakit hati hari tu. Saya terpaksa sampaikan melalui voice. Saya hantar forward kat dia, dia tak blue tick. Saya, dia tak mau baca, dia kata tak sukalah hantar voice-voice ni. Hantar voice ni apa, saya penat pakai benda ni. Dia kata pakai voice ni, dia kata meluat dengan saya cakap melerek, dia kata. Jadi saya nak sampaikan mesej tu tak boleh. Saya pun fikir, ya Allah, aku hantar mesej ni, ada kejadian penyelesaian untuk aku ni. Tak apalah. Saya reda, saya kata saya minta tawakal kat orang, aku hantar jugalah, cap saya send. Send-send sampai kat mak dia, masih tak baca.
saya masih dalam keadaan emosi lagi. Saya kata petang tak apa, saya hantar kat abang dia pula. Saya pilih abang dia yang paling okey lah bagi saya. Dia hantar kat abang cik dia dengan abang Nazri dia tu. Dia hantar. Mak kak saya kata, jangan tak, saya kira tekanan balik kerja untuk tengok masalah hang. Tapi saya kena sampaikan juga. Saya niat, mesej yang saya hantar lebih kurang 14 minit berapa saat tu adalah untuk macam, kalau hantar, sekejap dia punya apa tu, mak dia nanti bagi pembelaan macam menjernihkan keadaan lah sebagai ibu bapa, sebagai ni kan. Dia akan cakap lah selotong lah, elok-elok. Kakak, dia panggil kakak. Kakak, saya boleh nampak ni, depan kakak, apa ni, betul ke kakak ada masalah dengan Mizi ni? Cik nak macam tu lah niat saya. Macam sebagai ibu ni, hang ni orang yang apa, masih semayang, puasa, baca Quran semua boy elok. Jadi saya kena bagi dia tengok muka saya juga. Lepas tu apa ni, dia macam mana tau, dia tak percaya, tak bagi apa macam peluang. Peluang, okey, betul, ayat tu betul. Peluang, dia kata apa? Dia kata kat saya, macam saya lah sen. Betul, dia masih tak baca. Peristiwa tu berlaku lebih kurang tahun 2020. Saya ditinggalkan hampir 2 tahun dah ni. Saya tahan derita saya ni. Sangat-sangat sakit hati saya. Dia pikir pada dia dah, saya dah ni dah lah hilang pekerjaan. Saya hilang kerja hotel 9 tahun, dapat pembasan, berhenti. Saya buat rider lah ni. Saya buat hantaran makanan kedai food. Jadi kerja saya macam lekeh lah kononnya. Tapi dia tak tahu perjuangan kami di antara rider-rider atas jalan raya ni. Dia tak tahu, dia hantar makan kat orang lapak ni. Lepas tu bukan persoalannya. Lepas ni masalah dia, dia pun tak bagi peluang. Tadi cerita tu tersanggup saya macam lompat bab lain ni. Tersanggup, dia tak bagi peluang tau. Tiba-tiba saya nak berbincang, nak menjernihkan keadaan. Sebagai ibu, bukan saya nak kecam ibu bapa mentua, saya sangat hormat dia pun. Dia pun tak bagi peluang. Saya cuba hantar mesej panjang dia, karangan lebih pada 120 patah perkataan. Kalau ada SPM tu kan. Lebih pada tu, saya cuba sampaikan. Tulis punya panjang, blue tick, tapi tak ada apa feedback dia. Saya oh, tak bagi ya. Tak bagi peluang ni. Waktu saya cuba, saya duduk habang kat lepa. Saya mungkin ada saka sebelum ni. Mak saya kata saka tidur pun saya habang kat lepa. Saya suka mengantuk, suka jadi macam-macam. Bukan saya buat. Lepa gelak macam ketawakan macam saya buat bahan jenaka. Tak apa, saya abaikan. Saya kata mungkin betul ikut. Lepa kata aku panggil aku yang jahat kot. Lagi. Itu sampai satu tahap tu, boleh bagi kat saya. Bagi jelas sikit. Saya nak sampai mesej ni kat, saya nak pembelaan. Lepas ni masalah ni, saya ni cerita lompat-lompat Ustaz. Ustaz kena faham sikit lah. Nak cepat kan? Bukan nak cepat. Dia jadi macam sakit, dia main kot ni, sakit dia main kot ni. Bukan kita nak buat watak je. Dia macam naik motor kejap kona sini kat kona sini kan. Betul kan Ustaz, saya cakap live ni kan. Waktu si, bukan Mazda nama dia, saya lupa dah. Anwar Asyidah macam Daud. Bini sendiri pun lupa. Bukan, tahun ni saya misi macam dia Mazda. Mazda tak ikon untuk saya, macam saya tak tahu apa misi saya sebenarnya. Saya duk, tapi saya duk misi. Girlfriend kot. Dia tak girlfriend masa dia. Habis? Saya ni macam hati terluka ni, hati terluka. Saya cuba nak mempertahankan rumah tangga saya lah ni. Kan? Lepas pun tak bagi pulang, saya call, okey, call tak angkat. Hantar mesej dia akan bagi, sampaikan feedback yang menyakitkan hati saya balik. Saya sabar, saya redah, saya sabar. Tak apa. Saya makin sabar. Saya nak perjuang, nak pikat dia lagi, nak pikat. Tapi dia cuba macam nak hantar. Lepas tu saya minta maaf, saya pi lah. Saya kata terpaksa juga saya kena pi perawatan cara ni. Saya pernah pi dua orang perawat lah. Seorang perempuan, seorang lelaki. Yang perempuan ni dia guna gambar lah. Tengok. Dia kata, oh sebenarnya dia ni tak jahat sangat si isteri awak ni. Awak punya mak mentua yang banyak menghasut dia. Saya macam ragu-ragu lagi, macam ada satu lagu tu tajuk pun saya tak ingat. Lepas tu tak tahu lah. Mak saya pula kata, balik-balik mak saya belot. Mak saya cerita pula, mak saya kata apa? Ada kerawatan lepas tengok gambar boleh tahu. Ni yang lepas tak Adam ni, dia kata. Mak saya kata macam tu. Saya kata, mak, silakan mak jangan. Cik bukan nak menghujuh. Saya kata, mak, mak tahu tak ada bukti jangan tuduh, sebab jadi fitnah. Betul lah ni. Saya kata, mak pula tengok video ustaz. Ustaz scan, saya kata, macam mana saya hujah dengan mak saya balik. Okey, hari tu mak kata kita pi yang kat yang nenek tu tengok gambar ni merapu betul pakai akadam. Saya kata, mak tahu kau ilmu-ilmu perubatan, kalau mak tak tanya cakap mak jadi fitnah. Lepas tu tiba-tiba mak, orang nak tunjuk, saya tak kata lah orang nak tunjuk apa. Patah balik tiba-tiba ustaz punya perawatan pun pakai jenis scan gambar kan. Lepas tu saya kata kat mak saya, mak hari tu mak kata
pakai gamak ni sekian pakai radam. Ni macam mana mak daripada Penang ni mak? Mak nak main sampai Melaka ni. Macam mana pula ni? Saya jadi confirm ragu-ragu tanya-tanya tu pun. Mai tanya-tanya kat saya. Mai tanya-tanya. Itu saya kata mungkin ni kifarah ke mak? Bukan fikir ayat yang betul saya tak tahu. Ni mungkin Allah nak tunjuk kat mak balik. Hidayah. Ke, hidayah ke kira. Yang yang mak cakap-cakap tu mai kat mak balik tiba-tiba. Mak pun mai buat rawatan juga. Waktu tadi ustaz nampak saya macam buat rempang lebih, bukan saya nak buat ustaz. Saya jadi macam mana watak saya jadi macam-macam watak dah ni. Saya pun tak tahu adakah saya saja buat ke saya ada benda ke. Waktu tu yang saya petikai tadi mak saya buat mai saya sini. Dia kata sebenarnya mak dah bayar dah, mak scan ke hang. Saya kata awak tak bincang, saya tak tahu apa ni. Betul, saya kata betul kawan, saya dah saga. Betul tadi ustaz macam nak marah. Ustaz kata tak percaya pergi keluar. Bukan saya masuk saya macam tu. Saya lah ni nak keadilan untuk saya. Saya nak ustaz tengok sebenarnya betul kalau saya kan mak saya memang mak banyak lah. Tunjuk bukti pun tak ada kat saya ni. Saya jadi macam betul. Contoh macam orang buat kereta. Kita tak ada satu benda tu tiba-tiba kita ha ha dah tak ada saga. Oh saya tak okay. Saya nak dari mulut ustaz lah. Okay, lah jadi ni. Bila kita dah cakap tadi kamu ada saka, kamu percaya tak percaya? Saya dulu saya nak tengok rawatan ni saya tadi dari perempuan saya tak rasa keluar apa lagi ni. Tapi saya ni saya tahu jiwa saya sangat tak tenteram jadi terumbang ambing kan. Saya terlalu petah berkata-kata orang ni lebih pada pidato negara dah. Oh saya anggap macam tu. Tak tahulah ni saya cakap kalau dia tengok ni kan. Saya nak pembelaan. Ustaz tahu saya tak rasa tak adil lah ni. Lepa tak tanpa berbincang apa-apa ni saya ajak bincang. Jomlah kita berdamai. Penceraian bukanlah satu jalan penyelesaian saya kata. Betul tak bagi peluang. Tiba-tiba surat mahkamah sampai kat saya dengan notis Jumaat sampai Sabtu Ahad dah tak boleh buat urusan. Saya tak boleh bela diri. Saya pun pilah dengan sukarela. Saya telefon pejabat apa tu kata tak apa lah pi jugaklah apa tu. Boleh buat macam nayang saya lah. Dia pakai peguam sosta lah ni duk buat penayang saya. Saya kata benda ni boleh bincang bah. Tapi menurut yang kajian yang dia saya kata saya lompat-lompat lah. Menurut kajian yang usia yang perawatan saya buat tu lepas kata si mak dia ni mak dia yang duk hasut dia lebih. Saya pun tak tahu adakah hati dia masih dengan saya. Saya masih menerima dia. Dia jahat tak mana pun saya tetap nak terima dia sebab saya tak mahu lakukan cerai-cerai. Saya sayang keluarga saya. Bukannya saya kaki botol ke, isat dadah ke, kaki betina ke. Saya tak jahat sangat. Saya nak doa anak saya seorang masalah autism. Saya susah lepas duk anggap kalau ambil anak ni, ambil seorang macam pilih-pilih kasih. Lepas tak tahu saya tak ada masa, saya tak ada peluang nak jaga. Saya kerja makan gaji hari. Bila saya, mak saya tak dijaga anak saya autism ni, saya nak letak kat mana anak saya? Jadi saya kena ambil yang seorang tu, mak saya boleh jaga. Dia normal elok sikit, yang adik tu. Yang si abang ni, saya jadi masalah lah. Jadi saya kena atok masa lah saya kerja makan gaji tapi tak ada duit. Saya kena atok, saya cukup target orang baru saya boleh bagi peluang kat anak pula. Lepas masalah dah punca, hang tak mau balik kat aku. Kalau hang balik duduk satu rumah, kita boleh duduk elok apa? Saya bagilah peluang apa, takkan aku buat salah sikit tu. Dalam 5 tahun lah ni, tahun ke-7 kahwin. Lebih kurang 2 tahun saya kena tinggal ni. Dia tak fikir beranaknya hidup saya ni. Dia duduk hantar mesej, tinggalkan saya, dia kata. Dia kata tinggal saya. Dia kata saya buat tak heran. Saya pun malas nak layak. Kalau saya hantar sikit lagi, dia kata ni saya sakit hati lagi. Kalau saya nak minta tanya ustaz, berdosa lah saya kata. Kalau lah berlaku penceraian lah ni, akibat daripada pihak-pihak yang menghasut ke, atas bukan kerelaan dia ke. Saya minta kalau saya tengok lah dalam satu YouTube tu, ada satu ustaz saya buat kajian macam-macam lah. Saya dah lalu tanya tak. Pihak mahkamah kata, selagi bergadai isteri, kenalah bagi nafkah. Saya pula tengok ustaz kata, ustaz-ustaz yang terkenal jugalah, selebriti lah juga. Dia kata, seandainya seorang isteri keluar rumah tanpa izin suami atau mendahakai suami lah, tak layak bagi nafkah kat dia. Tapi bila masuk bab kerajaan negara kita pula, dia kata apa? Selagi bergelar isteri, kita kena bagi nafkah. Saya dah fikir, macam mana saya nak buat ni? Hang dah tak bagi nafkah kat aku nak kena bagi kat supply nafkah kat hang. Jadi saya rasa macam tak adil lah kat sini. Yang hang tinggal aku, aku bukan hambat hang keluar rumah. Saya cakap Penang bila hang faham kot noh. Betul tak apalah. Hang dah tinggal aku ni, aku dah tak ada nafkah zahir tak bagi. Saya cakap ni, sumpah demi Allah saya cakap ni tengok ah. Saya nak bersetubuh dengan si isteri saya, saya kena buat solat hajat. Tak pelik ke macam tu? Dia buat macam saya ni apa? Bukan saya nak buat cerita buruk ni. Saya nak bersetubuh sebagai suami isteri yang sah ni. Saya kena buat solat hajat. Dia suruh. Bukan dia suruh. Awak suruh. Saya nak kena buat, nak minta kena merayu. Oh, nak merayu. Ha, kena buat macam pohon panas, nak minta berim apa semua tu. Bukan saya nak minta semua. Takkan hang dah. Tak ada bila saya tanya mak dia.
Untuk macam kata saya, masalah saya lagi satu pasal seks saya pandang cerdas, saya kena kecam. Saya kena kecam pula kata. Isu salam. Salam. Saya kata nak keluar rumah salam lah. Lepas tu saya bincang, mak awak nak kakak ni macam masalah nak keluar rumah salam tadi. Mak dia jawab apa? Kakak jenis malu. Malu? Kakak dah bini, kakak dah bini saya lah. Takkanlah hang, hang sepatutnya, hang sangat sihat lah. Kakak tak boleh buat macam ni. Seorang isteri, awak kena patuh pada suami awak. Macam tu yang betulnya. Jadi saya bukan minta banyak pun, saya minta. Kalau nak keluar rumah, tolong minta izin abang. Bukan dah nak keluar, betul abang. Oh, saya nak keluar. Contoh, nak keluar Pejayaan, okey. Nak Pejayaan, tiba-tiba saya duduk kerja ni, naik nak keluar Pejayaan ni. Saya kata tu bukan minta izin. Yang tu abang nak keluar, betul tak Ustaz? Minta izin macam mana, okey, perancangan. Esok saya nak Pejayaan tau. Saya nak minta izin lah. Boleh dah abang, kalau tak bagi, saya tak lebih lah sebab abang tak bagi, saya tak boleh keluar. Lebih kurang dialog macam tu lah. Ni mengganggu masa Ustaz ke saya cakap panjang sangat ni? Kalau boleh pendekkan pasal ada lagi pendek, ada orang lagi tu. Malah saya nak cerita. Kenapa kau apa orang ni? Kau apa kan nak habis tu? Saya nak cerita, saya nak pembelaan balik. Lepas duk buat naya, duk kata tiba-tiba surat mahkamah duk paksa suruh saya cerai dia. Saya nak perbaiki lagi hubungan orang tamu kan ni. Okey. Tu saya nak tanya. Okay, saya pendekkan cerita lah. Saya nak ada saka ke duk saya mulut saya jahat ke, saya nak tengok. Okey, saya pendekkan cerita. Saya pendekkan cerita. Apa yang mahkamah suruh kamu cerai, kamu ada hak untuk membela. Kamu pegang talak. Kalau kamu tak mau cerai, mahkamah boleh buat apa? Lepas katalah ni ada sistem hakam. Saya dah pening lah. Hakam, hakum, halkum. Ha. Saya tak tahu. Jadi saya kalau... kata kuasa talak boleh hilang pada seorang suami. Saya duduk jepang. Saya duduk kaji dengan ustaz-ustaz dah. Ada apa ajaran Islam ajak macam ni? Itu kerajaan kita yang buat. Ha. Jadi kamu pergi ambil lawyer syariah. Berguam. Lawan lah. Saya dah ada lawyer. Saya dah senang. Jadi biar lawyer dengan lawyer lawan dah. Saya nak bertahan ustaz. Jadi... ini pandangan saya. Adakah kami gangguan satu? Jika sekiranya itu bukan jodoh kamu, lepaskan. Dah. Solat istikharah. Saya dah buat dah sebenarnya. Apa petunjuk dia? Dia kata bukan main dalam mimpi sampai mata. Macam perjalanan hidup kita kadang-kadang Allah dah atok lah sikit. Kita macam dia kekuatan kita main. Tiba-tiba tu lah saya duk ikut aturan Allah Ta'ala lah ni maksud saya. Macam kat tadi lah, kalau bukan jodoh nak buat macam mana? Itulah. Kita saya nak paksa nak, diri kita cuba nak bertahan kan? Yeah. Tapi kalau hang nak tak mau tak boleh buat apa sama kan? Juga yang ada orang dah kahwin 60-70 tahun cerai juga. Itulah lah ni yang kita buat video live. Saya nak tahu sama ada betul ke yang saya pergi tafsiran daripada perubatan cara Islam. Bukan sihir apa kan ni. Lepas berkata dia buat cara Islam. Dia kata melalui gambar yang lepas tengok ni, mak dia yang duk hasut lebih, dia tak bagi positif. Dia macam hasut suruh cerai lagi. Bukan dia nak bela kata sepatutnya sebagai ibu bapa. Ya, saya dah tiga kali ulang dah, saya faham. Okey. Saya tak rasa sempat tengok. Jadi benda-benda ni saya tak masuk campur dalam hal rumah tangga. Saya tidak mahu masuk campur apa yang orang tengok yang sampaikan kepada kamu. Di sini kita hanya merawat, mempulihkan dah. Itulah saya pun fikir macam saya tu boleh boleh nasihatkan kamu. Okey, kalau tak ada jodoh, kalau ada jodoh, Allah dah atok lah peti dah Ustaz. Kita serah saja. Dalam dunia ni, lebih ramai perempuan daripada lelaki. Okey. Jadi kamu takut apa? Saya masih sayangkan macam tu. Kan dah tak jodoh, kamu mau bikin apa? Itulah. Itu saya tak boleh lawan seorang-seorang Allah Ta'ala. Kalau tak ada jodoh nak buat apa? Itulah mungkin dia nak maaf cakap, kita sayang ibu, betul? Okey. Allah akan ambil ibu kamu harus sorry. Nak lagi apa? Gali kat kubur, jangan mati, tak boleh. Betul. Saya mesti tu. Itulah ustaz nak apa ni, kalau tak ada jodoh sekiranya kan, mungkin dia nak bagi yang lebih baik. Kau kita tak tahu kan. Jadi kita ni macam atok sudah, dia atok dia ikut. Kita ikut dah. Jadi maaf cakap. Kalau kamu tak nak bang duit, jangan ambil lawyer. Dah. Ikut je nak cerai dah. Saya pasal lawyer kerajaan yang 10 ringgit lah. Ini contoh-contoh. Misal kata kamu dah tak ada jodoh. Ustaz ni cucu saya ni dia. Dia jangan potong ni cerita saya tak habis ni. Okey. Tak kata pendek kata orang ramai dia tu. Ya. Jadi kalau misal kata tak ada jodoh, dah habis lepaskan dah. Tolong. Jangan pening kepala. Kamu dahlah stres. Kamu fikir benda stres. Maaf cakap, ni saya cerita ni tentang diri kamu. Kamu naik motor, kamu fikir, dah siap pada bom. Bahayakan diri saya balik. Bapa. Betul dah tanya ustaz. Adakah watak yang sedok main ni sedok pening? Itu... Dia berdaya ke saya ada makhluk apa ni dalam badan saya ni? Makhluk tu dah buang, okey? Tapi awak saya hidup macam tu. Kau tak kamu banyak berfikir. Fikir benar-benar tak ada. Macam abang kamu cakap tadi, saya tanya tadi kan. Saya tanya tadi, ada tak simpan barang-barang lama? Abang kamu cakap ada, kamu suka collect barang-barang lama.
abang saya tak faham sangat maksud yang wallet tu saya pilih bukan barang macam keris tajam. Saya macam tak ada, dia barang tembaga pun sama juga. Tak tembaga ni, saya macam barang-barang macam contohnya lukisan. Tak, bukan. Okay. Masih salah lagi soalan tu. Jawapan tu, saya macam suka barang macam mana, kereta lama macam tu. Kereta lama tu kereta betul ke atau hiasan? Kereta betul lah. Contohnya kata cerai aura yang tahun 90, saya pilih lah tahun kecil-kecil. Itu apa? Gambar ke apa? Dan saya belilah benda saya jual dah macam tu lah. Saya suka benda-benda yang lebih lama. Benda-benda lama yang bukan lama macam kereta terburuk ke macam contohnya. Yang kuning tu nak beli? Tak belilah. Saya kata saya minyak. Saya suka lah barang-barang macam kereta ustaz tu. Lepas tu kereta tepi tu saya suka lah. Saya suka benda macam tu minat saya. Saya tak ada lah simpan benda-benda macam abang saya masukkan tu. Saya tak ada apa je saya simpan. Macam dia tu barang-barang macam handphone. Telefon lama. Lama. Ceciling lama. Lepas tu saya pakai duit-duit dari negara luar. Macam tu lah saya punya hobi. Saya bukan simpan macam keris samurai apa semua tu. Tu kami duit heran saya ni batuk saya betul. Kan saya berlakon ni betulnya. Cuba benda-benda lama tu awak jual. Energi saya terlalu banyak sangat ni. Cuba jual barang-barang lama tu. Duit-duit lama tu. Jual buat apa sebab minat saya tu lah. Saya tak buat apa lah. Ada dari situ kau. Confirm saya. Nak ubah? Nak. Dengar apa saya cakap. Kan saya cakap benda-benda ni ada barang negatif. Awak cakap, mana kan duit ada ke ni? Jadi nak cakap apa? Benda negatif ni kalau awak nampak, awak pun tak nak beli. Macam ustaz kata buang lah. Tak buang, jual. Jual. Dah, habis. Okay, lepas tu jangan fikir apa yang masalah. Kamu fikir masalah, tak boleh settle. Lagi satu, saya sebelum akhir benda ni. Ustaz kata saya ada pakai benda. Bila saya pakai, saya tak pakai apa pun. Bila saya perlu tunjuk ilmu kat putih guna ledang, bedok pun. Saya ada sebut kamu pakai gunung ledang ke? Bukan, itu contoh. Tak masuk Ustaz tadi masa dia buat. Saya dengar Ustaz kata dia ni ada pakai sesuatu. Sebab ada benda yang sama daripada perbuatan tu. Kata saya ada pakai benda. Sedangkan saya tak faham saya pakai apa. Kamu sadar masa muda-muda kamu, belum kahwin, bujang-bujang kamu dulu. Apa kamu ambil contoh silat? Saya tak ambil, memang ini tak contoh, saya buat contoh. Contoh, kamu baca dalam Google, ilmu-ilmu. Okay. Kamu ikut, kamu hafal, beli buku. Contoh, kamu beramal tanpa guru. Saya kebanyakan saya duk buat macam solat hajat, macam tu lah. Solat hajat apa? Untuk apa? Solat hajat minta macam apa yang saya perlukan. Perlu apa? Macam saya nak, minta saya nak cerita banyak data, tapi benda yang positif saya minta. Bukan bersifat Tak tahu lah. Pasal apa benda-benda ni kadang-kadang setan boleh menyerupa. Tapi, kamu nampak macam wali, tapi dia bukan wali, dia setan. Itu saya tak pasti, tapi saya tak pernah minta benda-benda nak jatuhkan perniagaan orang tu. Saya bukan maksud tu. Maksud saya tadi, apa yang kamu hajar, saya tak tahu lah, yang tahu kamu sendiri. Tapi saya nak cerita kat sini kan, kalau lepas tengok video ni, saya akan minta benda yang positif lah. Saya tak akan minta benda-benda yang mendatangkan masalah bagi saya. Tak tahulah, yang tahu sendiri positif kamu, bagi kamu mungkin positif. Tapi ini betul Ustaz, saya dah dikeluarkan benda zakar tu dari badan, saya dah keluar lah. Ya, dah tak ada lah. Tapi dah saya clear. Masih berbuat tak yang sama lah. Kan tadi kamu banyak mental berfikir benda yang negatif. Kamu banyak ikut perasaan. Kena istighfar saya ingat. Zikir banyak-banyak. Pada fikir sampai besok. Tak habis awak naik motor saya fikir. Tak pulang pada kamu lah. Saya kata banyakkan zikir. Sesaat kamu leka binasalah kamu. Ustaz, kalau kita macam dia main panduan mimpi yang macam saya tak pasti mimpi tu apa mimpi yang nak sampai. Tapi benda tu macam tak meruzinkan saya. Macam saya tercecap, mungkin saya tak tahu sama ada istirahat saya tu di Allah nak bagi petunjuk melalui tu kan. Saya masih tak dapat mimpi yang jelas lagi. Tapi macam ada macam dia dah nak sampaikan sesuatu tapi dia tak jelas. Macam dia continue lagi, dia main lebih kurang waktu yang lebih kurang sama adalah contoh pukul 3 pagi. Lagi saya tengok jam. Lebih kurang waktu yang sama dia akan main benda ni. Lepas tu saya cuba nak baca ayat kerusi yang saya pendamping ayat kerusi. Saya baca setelena, saya kata, bila nak habis ke tak? Saya baca berulang kali, tak ada nak habis, saya macam disekat. Ada kau tu sakar juga. Dia macam, saya nak baca tak habis setelena. Lepas tu saya kata, aku kena baca lagi ni, dia main lagi ni. Dia jadi macam tu. Saya jadi macam rungsi, dia tanya, apa mimpi ni? Adakah Allah hantar mimpi untuk, apa, bagi petunjuk untuk saya? Saya pun tak tahu apa yang kamu mimpi. Mimpi ni ada banyak maksud. Mungkin Allah bagi petunjuk. Mungkin orang hantar sihir pun dia juga. Itu yang saya duduk runsing. Jadi yang tahu jawapan. Yang tahu kamu. Ya saya tak tahu apa yang kamu mimpi. Dah. Tapi ni kira saya tak ada zakar. Banyakkan zikir lah. Dia zakar ni dia boleh patah balik mai dah Ustaz? Kita matikan. Kita tak ada buang. Kita matikan terus sini. Tapi kalau kita pergi dua rawatan tu memang ada berkata siap ada benda tumpang. Tumpang tu siapa?
Benda-benda yang macam tu. Kalau dah 2-3 orang cakap yang sama, kamu tak percaya juga. Ustaz ni kata 3 orang dah. Jadi kalau kamu tak percaya juga. Saya ni memang ada saka oleh apa kata. Ustaz nak tanya macam anak dia yang sulung tu atau penyakit dia kata atau benda yang masuk dalam badan. Mana boleh tak ada gamak tu juga. Nak tanya Ustaz kenapa Ustaz. Ustaz boleh tak? Anak hak sulung dia kan? Tak mau cerita lah. Nanti dia tak percaya susah. Ha, tak mau cerita. Nanti dia lagi runcing. Tidak, Ustaz. Saya percaya. Tolong saya, Ustaz. Nanti dia runcing. Ustaz, cerita lah, Ustaz. Dia ada gangguan kah atau penyakitnya? Cuba dengar YouTube saya. Bila kita ada saka, kadang-kadang dimakan janin daripada ibu kita. Apa? Ibu dia tadi, yang bini dia. Saya cara macam nak jumpa, saya nak cemang banyak lagi. Tak boleh, tak boleh. Saya ada banyak orang nak jumpa. Boleh, kalau saya main hari lain boleh. Tak boleh kan, Ustaz? Saya sini pusat rawatan, bukan pusat pengaduan. Dok, tadi ada staf Ustaz kata saya boleh minta ijazah Ustaz Abok tau. Kalau kamu dah tak nombor, kita nak ijazah. Minta okay, tak layak. Awak kena normal dulu. Tu mak saya dah minta dah kata mak nak hang jadi saya kata mak minta je kena tanya ustaz dulu layak ke dah ustaz yang beritahu kan. Saya cakap tadi tak kamu kena normal dulu. Okey, kamu jangan runsing nanti jangan nanti dah ijazah bang cakap. Saya boleh terima aja nanti bayar. Contoh bang saka bang saya dengan ijazah 670. Cuma-cuma aje lepas tu tak bawa. Mazir tak? Duit apa? Tu saya pun takut nak pegang ilmu ni sebenarnya. Mak saya dah minta lah ni. Ilmu ni hanya zikir 5 minggu dalam hati. Saya takut kamu tak larat nak zikir saja. Sebab kamu banyak berfikir. Betul, cik pun takut cik gagal. Okey, Ustaz. Sebab tu saya mak cakap saya nak duit, saya ambil je, betul. Ustaz, kita tak mampu, kita tahu. Sebab tu saya cakap, normalkan diri kamu dulu. Dah. Dengan apa? Zikir roh, ha? Ya. Yeah. Tak ada ayat penawar apa kan ni? Maksud saya tak ada ke ayat penawar tu saja ke yang saya dapatkan ni? Macam tu ke maksud saya? Kamu boleh mengobati diri kamu. Dengan cara? Banyakkan berzikir dalam hati. InsyaAllah. No? Bukan banyak berfikir. Zikir dalam hati. Bukan di mulut di sini. Itulah. Lepas tak percaya. Lepas duk kata saya live kan. Lepas duk tak percaya. Tak payah ulang-ulang. Saya percaya tak percaya. Terima kasih. Ustaz. Saya nak mohon ampun kalau saya cakap lebih kurang. Tak apa. Saya faham benda-benda ni. Sebab saya tak boleh kawal lah, Ustaz. Habis dah berubat. Dah habis. Ustaz boleh saya salam ke? Boleh, tak ada masalah. Saya minta maaf, saya bukan saja nak berlaku. Saya faham. Saya dikawal oleh Mino saya. Pertama, kamu ni stres. Tu stress. Kamu stres. Okey, pencarian saya mencari maznah masih perlu diteruskan. Sebab misi ni tak tercapai lagi. Kita balik ke rider-rider, saya terpaksa balik ke utara balik lah. Bapa Ustaz kena? Herba. Herba tu untuk apa? Kecil mana, jaga tinggi, tambahkan tenaga. Ustaz, macam duduk di sini, sana. Gawat boleh. Duduk. Nak harba ke tak nak? Saya nak tulis dah ni. Harba tak nak. Tak nak. Misi mencari Mazda saya terpaksa diteruskan lah. Tak dapat lagi jawapannya. Bayar kat sana, Kak. Okey, apa nak pesan pada netizen, Kak? Pesan. Kompinang ni. Cakap sikit. Ni, nak cakap. Duduk. Untuk cakap. Ini penutup. Penutup persimpulan maksudnya. YouTube kan ada penutup. Betul. Ada penutup. Apa-apa. Tutup sekejap je. Cakap minit je. Ni pandang kamera. Mak dia cakap guna tau. Dah ingat main dekat sini. Orang duduk sini elah. Nak main duduk atas haibah je lah. Nak cakap apa? Orang Penang. Ada penyakit-penyakit ke? Terima kasih ke? Bye-bye ke? I love you ke? Orang Penang kalau ada apa sakit-sakit tu. Datang Melaka ni. Saya dah cuba dah. Macam tu lah, bye. Tak saya boleh buat ucapan. Panggil lah. Sikit je, tak payah panjang. Okey, kepada saya, wakil daripada rider-rider Pulau Pinang, saya... Rider apa? Rider maut ke apa? Bukan, ada nama. Saya sebagai tagline terbaru saya lah. Saya ni dirawat dah, saya ada penyakit sikit, saka kata Ustaz, apa nama? Adam. Ustaz Adam kata. Jadi benda ni bukan lakonan lah. Semua ni live. Saya tak buat lakon ke apa ke. Bagi yang misi mencari maznah saya mesti diteruskan. Jadi saya nak beritahu kat sini, saya rider legenda biru. Sedia untuk berkhidmat. InsyaAllah, Allah sayang kita apa-apa, Roger ya. Itu saja. Okey, sekejap ni. Okey, kepada netizen-netizen di luar sana, jangan lupa setiap penyakit ada penawar melainkan mati. Usaha kita cuba sabar, yakin doa tawakal kepada anda di sana. Jangan lupa zikir. Zikir di mana? Di dalam hati bukan di mulut. Di mulut untuk jasad, di hati adalah untuk roh. Kuatkan roh bukan kuatkan jasad. Jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kepada dua bapa kita. Jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah ya kepada semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat.
Jangan lupa selawat-selawat kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau jeng, tining, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayakun.